keberadaan kita kedatangan Mas Panji Sakti, tepuk tangan Mas Panji Sakti. Ya, dan puji syukur komunikasinya berlanjut hingga sore hari ini kita bertemu lagi. Jadi sore hari ini akan ada acara yang spesial, bedah buku. Bedah buku ya? Bincang-bincang buku, buku puisi kedua, karya kedua dari Mas. Oh, MC-nya nggak paham apa-apa. Karya puisi, buku puisi pertama ada sekitar 40-an kalau nggak salah ya, 40-an puisi yang di dalamnya bekerja sama dengan penerbit Mizan Pastel. Salah terus, MC nggak ngerti product knowledge, dimaafkan ya. Anda bisa beli dengan harga 80.000, ada merchandise juga mulai dari harga. Mari kita berdoa agar cuacanya cerah dan jiwa-jiwa kita senantiasa puitis. Berdoa dipersilahkan. Oke, karena ini membahas buku puisi lagi ya. Di setiap upload ada yang baca puisi dari sahabat baru saya. Saya panggilkan Mbak Penyair muda mentereng kaya raya, meloncat ke arahku, kemudian perahu jadi oleng. Tidak romantis sekali. Lalu, bila kau cukupkan aku. Halo, terima kasih. Acara utamanya adalah saya perform sebenarnya. Tapi karena saya alhamdulillah diberi kepercayaan merilis sebuah buku, yaitu buku puisi-puisi saya sendiri, antologi kumpulan puisi dari 2019 rasanya. Akhirnya terbit tahun ini bukunya, alhamdulillah. Januari 2024, tanggal 25 Januari yang lalu terbit bukunya, dan bisa dibeli dimanapun, banyak tempat yang menjualnya. Jadi ini adalah kota Yogyakarta, kota di mana saya selalu mempunyai sahabat dan saudara yang ajaib gitu ya. Pelayanan dan penerimaan kota Yogyakarta itu selalu menyenangkan, bisa menjadi kota yang sangat dirindui oleh banyak orang. Dan akhirnya sampailah kami di sini, saya di sini di Rumah Kelas Pagi Yogyakarta untuk memperkenalkan rilisan buku saya, Mungkin Puisi judulnya. Mungkin Puisi, alhamdulillah ini adalah sebuah antologi kumpulan puisi saya dari 2019. Kenapa tiba-tiba jadi menulis puisi? Tujuannya adalah ya saya pengen memperkenalkan sisi lain diri saya yang bukan pembuat lagu, bukan Panji Sakti yang nyanyi-nyanyi, tapi Panji yang menulis puisi juga gitu ya. Ini adalah perjalanan kemarukan saya dalam menulis lagu itu. Dulu awal-awal waktu buku ini sebelum dirilis gitu ya, jauh sebelum itu, waktu saya dapat isu bahwa saya akan menulis puisi, banyak orang menyangka saya akan sangat mudah menulis puisi karena saya biasa menulis lagu. Tapi ternyata omong kosong teman-teman, susah sekali menulis puisi. Dan dari 2019 terkumpul sampai 2022, 2023 gitu, akhirnya terkumpul dan hanya beberapa saja yang berhasil gitu. Sore saya Sekar. Sebelumnya saya apresiasi sekali sama Om Panji yang sekarang sudah menjadi penyair. Padahal kalau Om Panji tanya apakah saya sudah resmi menjadi penyair, beliau tanya ke saya bilang sudah sejak sebelumnya, bahkan ketika menjadikan puisi sebagai lagu atau musikalisasi seperti itu. Nah, di sini saya mau apresiasi Om Panji. Kalau orang lain bilang mungkin bukunya ini, saya rasa awalnya akan tentang religi semuanya, ternyata tidak. Kebetulan kalau awalnya dulu adalah suka sama lagu-lagunya Kang Panji. Jadi kan memang dari liriknya itu kan powernya luar biasa ya. Jadi bagi saya itu kayak lagu-lagunya Kang Panji itu tuh langsung nyentuhnya tuh ke hati kayak gitu kan. Jadi berbicara Jadi kayak seperti berbicara, seperti diingatkan, seperti ditemani, seperti dikuatkan dalam proses kehidupan ini kayak gitu. Jadi terus kemudian habis itu kan Kang Panji bikin buku puisi kayak gitu kan. Jadi langsung ya langsung begitu. Itu sempatnya nunggu-nunggu ini mulai bisa pesennya itu tuh kapan kayak gitu kan. Nah, begitu buka terus akhirnya ikut order bukunya, dan ketika nyampe sesuai dugaan. Bahasanya sangat luar biasa gitu. Harapannya semoga buku ini bisa mewarnai perjalanan teman-teman dalam menulis, bahkan dalam berpikir, dalam berkarya. Semoga mungkin puisi ini mungkin bisa menemani teman-teman, perjalanan teman-teman, insya Allah. Jadi kalau ada yang dikatakan ke Panji tadi, ini belum puisi, masih Kang Panji sebagai penulis lagu, saya justru kalau Sembahri atau bahkan puisi Chairil Anwar pun ada yang sangat-sangat keras itu. Tapi Kang Panji harus menyelamatkan wajahmu. Ditanya kenapa tentang waktunya seperti lama,